kita lagi menuju Jaya Abadi Motor. Ini lokasinya. Lewat sini. Lurus. Patokannya ada ini bengkelas sama ini menara ini apa sutet. Patokannya terus yang mentok kita ke kiri. Maaf pak, belok kiri. Ini jangan khawatir, towing aja bisa masuk. Jadi ya kalau bisa hubungin bengkelnya dulu, ntar bisa dibantu. Nah, ini lurus sudah nggak jauh. Sudah sampai ini lokasinya. Set. Yes. Ini tadinya ada fender, tapi fendernya sudah dicopot. Jadi sebaiknya memang harus dicopot karena nanti hasilnya akan seperti ini. Akan nyimpen, menghasilkan karat. Tuh. Hasilnya. Juga seperti di sebelahnya ada juga. Hasil dibakar nih udah diepoksi sekarang. Mungkin kau di sana. Proses pengamplasan. Bumper belakang copot dulu, dibersihkan ini dari belakang sini. Proses pengamplasan.
bocor. Nah, yang dapat jelek, bos. Mas Joko, ada yang nanya, apa epoksinya pakai apa? Terus pakai nipo, bos. Kayak nipo. Iya, nipo. Nipol. Nipol, nipol. Nipe. Oh, iya. Oh, gitu. Pakai nipo. Standar semuanya pakai nipe. Iya, standar pakai nipo. Ada contohnya, Mas? Ada, Pi. Oh, boleh. Kalung nipo. Nah, ini contohnya yang biasa dipakai sama ya, nipe. Epoksinya. Oh, epoksinya ini gua sih lihat lapan kiri, Mas. Ya. Ini yang digunakan Mas Joko. Nih, ini. Nih. Kenapa pakai ini, Mas? Dia rada kuat dia. Dia kuat. Ada bagus. Ada khusus untuk mobil-mobil tertentu apa misalnya mobil yang menengah ke atas? Ada. Tergantung mobil. Permintaan aja. Tergantung permintaan. Oh. Jadi ini yang produk yang Mas Joko pakai, iya, itu. Pakai ini. Cik. Nipe. Nih, pakai ini ya. Iya. Keahlian Mas Joko bisa ngelihat yang itu penyok, Mas. Enggak kelihatan ah. Enggak kelihatan kalau awam enggak begitu kelihatan. Iya. Itu harus didempul, ini Mas. Ini apa aja? Iya. Harus didempul. Enggak ketahuan kalau cuma dilihat enggak ketahuan. Harus diraba gitu. Ntar di ini dulu di apa di nggak kelihatan, Mas. Ini kata Mas nggak Joko ini... secara mata normal. Nih, terasa. Ini proses kijang kapsul lagi, kemarin sudah di epoksi terus didempul lagi. Lagi dempul dulu, nanti di epoksi lagi. Epoksi lagi. Eh, diamplas dulu, Mas. Iya, diamplas. Diamplas dulu terus di epoksi lagi. Terus epoksi dipilih-pilih lagi, pelamir-pelamir. Gitu. Pelamirin lagi, dicek lagi yang ya, mana yang ke yang kurang-kurang. Baru dah kedasan. Oh. Bersama Mas Supri lagi bersihin bumper. Dipoles dong hilang tuh, Mas. Mudah-mudahan hilang. Kalau enggak ya dicek saja. Wih. Tuh. Sentuhannya kasih kompon hilang langsung. Kian mau bus mau amat single ini sih deh lampu merah kucing duduk kopi amat single ya, kalau yang itu situ nggak ada kerjaan, Mas. Ketahuan kerjaan lagi numpuk. Nah, ada lagi kan? Hasilnya tadi. Ya, kalau bisa keluar malam mau apa-apa? Rugi deh gue nih. Wah, sedia sih gak pakai pilok. Iya. Pilok. Baru mendingan, udah minum soda. Pahit? Ya ini minum soda. Ini niatnya buat ngilangin pahit. Aduh. Madu hitam. Pahit itu. Proses pendempulan. Kan yang dibedakin bukan orang doang.
mobil juga di dibedakin ya. Ya mungkin kalau secara mata normal nggak kelihatan, tapi hanya ahli yang tahu. Mata batin. Ini orang-orang tertentu yang bisa tahu. Kemarin kita angkat.